Oke, selamat malam teman-teman WRCL Kapan Baru. Aku di telepon ya Pak. Nah, hari ini ada informasi update terbaru perihal tentang WRC ke depan. Hari Kamis kita akan diundang Kopdar. Diundang Kopdar di MTG. MTG. Kalau bisa all WRC, baik itu R2 dan R4. Nah, tujuannya gini, kita ada aplikasi baru, tapi versi Satlantas Polda PJR kan baru. Riau, Provinsi Riau. Jadi artinya mereka menawarkan kerjasama. Ini adalah penyempurna aplikasi driver kita. Jadi WRC akan difasilitasi dengan satu aplikasi yang MB-nya terlalu kecil lah, tidak terlalu mengganggu untuk aplikasi driver rekan-rekan. Jangan khawatir. Semacam button panik juga bisa. Jadi kalau ada kendala kita di jalan, jadi itu akan terreport langsung ke Polda gitu. Iya. Jadi kesimpulannya SOS kita lebih cepat. Betul. Ya. Biasanya kita SOS itu melalui WA. Wow, kemungkinan kita yang tidak termonitor mungkin akan menjadi lambat. Ini bisa jadi ini termonitor secara 24 jam. Jadi karena ini produknya dibuat langsung oleh PJR Polda. Jadi kita di jalanan itu akan merasa akan lebih nyaman adanya kita di jalan dalam bekerja, dalam ngalong apa itu sudah dimonitor oleh pihak kepolisian. Jadi artinya kesimpulannya, aplikasi tersebut dilengkapi dengan tombol permohonan bantuan. Contohnya pada waktu teman-teman melihat lalin kemacetan di satu tempat yang tidak ada polisi, teman-teman tinggal buka aplikasi, buat notifikasi di sini macet, maka akan segera datang PJR dipastikan. Sudah itu yang kedua, apabila ada dari pengendara umum yang bukan WRC benturan di jalan, teman-teman juga bisa langsung minta SOS lewat aplikasi Polda. Dipastikan PJR juga akan segera datang. Terlebih lagi kalau ada macet teman-teman di tempat-tempat yang tidak ada tidak dijangkau oleh polisi, teman-teman bisa datang masuk ke aplikasi dan minta bantuan. Bahkan kita akan melebar, kurang lebih kita juga diminta informasi kebakaran, kebakaran hutan, kebakaran rumah, banjir, apa saja. Nah, inilah cita-cita kita dari dulu. Sesuai sama visinya kita. Sesuai dengan visinya kita. Nah, jadi hari Kamis, pukul berapa Om Go? Pukul 3 di MTQ. Spare waktu? Spare waktu ya, kalau bisa dari 2:30 kita kumpul biar tepat waktu dan kita bisa ringkas dan bisa langsung bekerja seperti biasa. Karena ini yang pertama agenda acaranya itu sosialisasi aplikasi tersebut, kemudian sosialisasi operasi Zebra yang akan mereka laksanakan. Jadi ya, intinya operasi Zebra itu jangan ada ketakutan dari kita. Artinya gini, mereka jadi rekanan kita. Betul. Mitra. Dan mereka akan beri password. Selama teman-teman adalah WRC, jangan takut. Teman-teman akan diberi kotak pesan. Apapun yang menjadi benturan dan perihal masalah di jalan, teman-teman bisa ajukan SOS lewat aplikasinya Polda. Kita berarti sekarang sudah punya 2 SOS di WRC kita. Kalau misalkan ada teman-teman dari DO yang bisa merapat memberi bantuan, welcome. Tapi kalau memang tidak terjangkau, pihak dari PJR akan datang memberi bantuan. Oke, kita akan terus buat note-nya. Hari Kamis kita akan konvoy, akan dipimpin oleh PJR langsung. Dan pastikan teman-teman ambil bagian. Kita butuh 1000 teman-teman. 1000. Nanti akan ada info tambahan. Demikian infonya, semoga info ini bermanfaat bagi kita. Mohon diinfokan ke semua komunitas. Hari Kamis ini jam 3 tepat di MTQ. Terima kasih dan salam WRC teman-teman komunitas.